Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri, jumpa lagi. Saat ini aku ada di sini, tepatnya di area paling belakang dari sebuah rumah sakit yang terkenal. Dan di sini ada pos, tapi udah nggak dijaga. Dan di belakang pos itu adalah kantin. Tapi kantinnya udah nggak kepake. Jadi istilahnya udah terbengkalai seperti itu. Oke? Nuh, seperti kalian lihat. Ntar, aku tak nyeting center dulu ya. Wih, sumpah creepy banget nih. Oh ya, sekedar info sekarang jam 2 dini hari ya. Jadi ya, seperti ini, sepi banget. Halo guys, selamat malam. Ini sekarang menunjukkan jam 2 dini hari. Aku sekarang ada di parkiran terbengkalai. Seperti ini, bisa kalian lihat. Ini adalah area parkiran yang udah lama nggak digunain. Ini gerbangnya. Wow, creepy banget. Ini dari ujung sana sampai sana. Panjang ya, parkirannya luas banget. Tapi kayaknya ini udah nggak digunain, jadi tanamannya sih membludak. Bisa dilihat. Oke, gemboknya udah terbuka. Kita masuk. Assalamualaikum. Tuh, seperti ini. Rimbun banget. Ajib. Wow. Sana kok kayak gitu ya? Oke. Kita ke kiri dulu ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow, ada rombong. Tuh. Atasnya sampai gitu, rimbun pohon-pohon mangga sampai ke bawah juga. Wow, anjir, merinding banget di sini. Merinding disco ya. Ini dulu kayaknya kantin, tapi udah lama nggak digunain. Wow, amazing. Ada dua rombong terbengkalai. Di sini aku merinding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, maaf ya. Di situ ada pintu. Kira-kira kemana? Coba kita lihat ya. Wow, ini adalah tumpukan sampah, guys. Astagfirullahaladzim. Wih, sampahnya banyak banget. Membludak. Ada suara? Ada suara di situ tadi. Nggak ngerti suara apa. Oke, bisa kalian lihat suasana seperti ini. Wih, bau banget. Sumpah, baunya menyengat. Oke, sana rimbun pohon. Sumpah bau banget di sini. Mundur dulu. Tuh, bisa kalian lihat nih pohon mangga. Oke, kita lanjut. Itu dia rombong yang terbengkalai. Oke, jadi fix. Ini dulu adalah area kantin. Jadi kantin yang udah lama nggak digunain.
Terus di sini juga ada musola. Coba kalian lihat. It's apa ini? Oh, ini ada kerat. Ini kayaknya orangnya jual bakso ini. Wow. Dilarang tidur di sini. Hanya untuk sholat. Weh. Ini adalah musola terbengkalai. Assalamualaikum. Wah, wah, wah. Jadi seperti ini ya, pintu masuknya dari situ. Oke, atapnya kita lihat. Atapnya udah pada bolong ya. Tuh, lihat ada bolong. Jadi kalau hujan bocor. Jadi fix ini udah nggak digunain. Ini adalah musola terbengkalai yang ada di area kantin. Oke, ini dulu jualan bakso. Lalu ini jualan soto. Atapnya seperti ini, guys. Udah banyak yang bolong ya. Di sini juga ada pintu masuk. Berarti lewat sini ya. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Di situ ada kain mirip sajadah. Wah, ini area sholat ya dulu. Aku nggak akan nginjak di situ karena menurutku masih suci. Jadi aku cuman sampai sini. Oke, bisa kalian lihat bawahnya udah seperti ini. Wow. Dirimbuni tanaman-tanaman yang semak belukar. Aji, wow, mantap. Tuh, atapnya udah pada bolong. Wow. Ada apa ini? Kenapa kok sampai nggak digunain ya? Tadinya aku mengira ini adalah parkiran terbengkalai. Tapi setelah aku tahu dalamnya seperti ini dulunya adalah kantin. Kantin yang ditinggalkan para pedagang. Karena maklum, letaknya di belakang. Jadi sepi pengunjung istilahnya. Oke. Ini tanamannya udah rimbun banget. Tuh, bawahnya udah ada akar-akar. Apa itu? Ini tempat apa ya? Ada ruang tapi nggak kelihatan pintunya. Oh, nggak bisa dimasukin. Oke. Itu sepertinya tempat wudhu ya, kalau nggak salah. Oke, mantap. Tuh pintunya, kalian lihat. Gimana cara kita masuk ke situ ya? Coba. Permisi. Assalamualaikum. Wow, di situ ada pendopo ya. Wow, rimbun banget, guys. Pendopo yang udah nggak digunain. Coba kita lihat. Sampai lihat sini ya. Oh, ini adalah bagian dari kantin. Tuh, bisa lihat. Oke, kita ke situ. Wow. Astagfirullahaladzim. Tak kirain apa ini. Sumpah, tak kirain ada makhluk yang mendekat. Hitam kecil lari. Ini dulu adalah tempat TV. Oke. Positif ya, ini dulu kantin. Terlihat dari tuh, rak-rakan TV ada dua. Oke. Itu ada, area. Jujur ya, aku di sini merinding lebih dari tadi. Serem di sini, guys.
Tapi asikin aja ya. Di bawahnya seperti ini. Ini adalah tumpukan dari paving-paving yang berserakan. Tuh, bisa kalian lihat. Ini dulu adalah rombong dan tempat untuk berjualan. Permisi, assalamualaikum. Di sini juga rest area. Ini tempat tidur orang-orang yang beristirahat. Hampir mirip bangunan musola tadi. Ada helm tuh. Seperti ini guys. Itu helmnya. Dia pintu keluarnya. Seperti ini. Di situ juga ada tanaman rimbun. Wah. Ternyata segini ya. Mantap. Ini bawahnya kalian lihat seperti ini, paving banyak banget. Aku dengar suara. Bentar, jalannya sulit guys. Aku mencari jalan yang satunya. Diam. Aku dengar suara. Slow. Guys. Kalian percaya nggak? Barusan. Jadi ceritanya begini. Ini adalah kantin terbengkalai. Di situ tuh nggak ada piring, nggak ada gelas ataupun keramik apapun. Tiba-tiba ada suara piring keramik yang diseret. Bisa kalian bayangin coba apa itu? Padahal di situ nggak ada keramik sama sekali. Bisa kalian lihat tadi kan? Tuh pintunya. Itu adalah interaksi secara langsung. Wow. Jadi tadi itu ya sama sekali nggak ada barang pecah belah apapun, entah itu kaca ataupun beling ataupun keramik. Tapi kenapa di situ ada suara kayak piring diseret gitu? Bayangin coba, aneh ya? Tuh, kalian lihat sekeliling. Sepi banget guys. Ada suara orang jalan. Oke. Ada yang jalan. Di situ ada yang jalan. Coba kita lihat dari sini ya. Tempat di mana keramik dibunyikan secara tidak wajar. Cek tuh kan terbengkalai. Ini pas udah lama gak dihuni ya. Tuh guys, disitulah letak keramik tadi diseret. Padahal gak ada hewan apapun. Wah, pohon ini besar banget, guys. Sekarang ada bunyi seng. Seng yang bergerak. Nah, disitulah tadi letak di mana keramik. Suara keramik. Padahal nggak ada apa-apa di situ. Sama sekali nggak ada apa-apa, cuman ada kayu sama etalase. Aneh ya. Jadi kayak ada piring yang diseret gitu. Untung gak dilempar ya. Tapi di sini ada lagi. Cuman ini apa ya? Rimbun banget tanamannya. Udah gak kelihatan dari sini. Bentar, aku nyari celahnya. Kira-kira seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini WC.
Terus di sini ada paving-paving bertumpukan. Wih, banyak banget guys. Terus di sini tanamannya yang liar. Nah di sini yang serem. Ada bangku kosong tuh. Mantap. Seperti ini guys. Oke. Wow. Tuh pavingnya seperti ini. Jadi di sini udah buntu ya. Udah ada paving banyak. Ini adalah toiletnya. Di situ tanamannya. Anjir, aku dengar-dengar suara di situ tadi ya. Sumpah. Jadi di situ ada suara piring yang diserakin gitu. Sama derap langkah kaki. Oke, seperti itu guys. Wih, di sini ada yang terbuka. Apa ini? Modelnya kayak jendela. Tapi masa iya diberi jendela seperti ini? Menurut kalian ini apa? Oke. Jadi dari ujung sini sampai ke sono itu paving. Penuh alat-alat bangunan. Bisa lihat. Permisi. Assalamualaikum. Bangunan terbengkalai lagi. Di situ ada suara sanyo. Sepertinya ada pompa air di situ ya. Oke. Wih, anjir. Udah gelap serem. Tuh. Kondisi jam 2 dini hari. Bisa dibilang jam 2 lebih lah. Tuh, aku sekarang ada di sini. Di kantin terbengkalai. Wah, pohonnya serem, guys. Ada yang duduk. Siapa tuh? Oke, mantap. Kalian lihat pohonnya? Serem banget ya. Seperti ada yang nangkring. Dan di sini ada yang duduk. Oke. Udah selesai sampai situ. Bayangin luasnya, panjang banget. Sampai ke sana. Loh. Kira-kira ada 50 meteran. Wow, mantap. Ya udah, segitu dulu ya. Sekian untuk explore kantin terbengkalai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya guys. Oke. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.